Kan yang jaga di situ di sekeliling itu kan banyak tentara cuy ya. Jadi penasaran cuy siapa yang azan ini ya? Kok bisa? Maksudnya kok bisa sumpah merinding banget gitu cuy. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy. Bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa selalu saya cakap, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Oke, konten kita kali ini agak berbeda cuy ya. Tak tahu kenapa banyak banget dan tiba-tiba viral gitu ya. Ada teman-teman kita yang DM saya di Instagram, banyak banget, gak tahu tiba-tiba aja banyak gitu ya. Bilang tolong lihat video-video dari Bang Ray, Calon Jung dan youtuber-youtuber teman lainnya gitu cuy ya. Dan saya setelah saya lihat yang mana viral ya, video ini viral katanya cuy ya, viral tentang azan subuh yang berlaku di Masjid Al-Aqsa cuy, di Palestina cuy. Dan setahu saya cuy ya, saya jujur aja cuy ya, setiap harinya itu selalu mengikuti gitu keadaan Palestina terutama di Gaza sekarang cuy ya. Selalu setiap hari saya lihat gitu ya, peperangannya seperti apa, apa yang berlaku hari ini gitu cuy. Dan baru pertama kali sih dengar ada yang viral tentang azan ini cuy ya. Entah ini berlakunya sudah berbulan-bulan kah atau satu minggu yang lalu, saya nggak tahu cuy ya. Katanya azan ini tuh dikumandangkan ya saat subuh, yang azan itu bukan orang Palestina gitu ya, melainkan logatnya katanya itu, maksudnya alunan-alunannya itu layaknya azan Melayu gitu cuy ya. Saya langsung jadi penasaran gitu ya. Di sini saya cuman penasaran aja cuy ya, rasa ingin tahu yang mana sih yang dimaksud gitu cuy ya. BTW di sini saya menggunakan baju hijau-hijau, ini ada temanya tersendiri cuy ya. Hijau-hijau dan latar merah itu berarti ya memang gak jauh dan gak luput dari bagaimana caranya kita bisa memperlihatkan bahwa kita ini benar-benar menyokong kemerdekaan Palestina cuy. Saya penasaran banget cuy ya. Oke, langsung aja cuy ya. Seperti biasanya itu kalau yang viral-viral cepat itu kita langsung aja buka di TikTok cuy ya. Oke, kita buka dulu TikTok cuy ya. Kita buka dulu TikTok kita. Oke, langsung aja kita buka di si pencarian cuy ya. Di sini kita ketik aja azan subuh Melayu ya. Melayu di Al-Aqsa. Oh, ini ternyata banyak cuy. Ini banyak nih cuy. Tapi yang mana ya? Oh, kita cari dulu cuy ya. Oh, ini penontonnya banyak sih ini cuy. Tapi ini lebih bersih sih gambarnya. Ini aja ya. Langsung aja kita buka. 3, 2, 1. Subhanallah. Allahu Akbar. Iya ya, ini ada tertera tanggal. Ini tanggal kan? Tanggal 16 bulan 11. Wih, berarti ini tanggal berapa sekarang cuy? Oh, beberapa hari yang lalu cuy. Masa saya lewatkan ini ya? Kita dengarkan baik-baik dulu cuy ya. Enggak, yang jadi masalah yang rekam ini siapa cuy? Enggak, begini sih. Bukannya Al-Aqsa ini ditutup gitu ya? Maksudnya
apa ya, saya tengok ya beberapa channel juga tentang Masjid Al-Aqsa ini, kalau untuk sholat Jumat itu pun jarang yang tiba-tiba ada di dalam gitu ya, dan kebanyakan sholat Jumat itu di luar gitu. Iya ya, kalau didengar-dengar dari logatnya, ya jujur aja sih ya, azan 8 logat atau nadanya itu hampir sama sih ya. Di Malaysia pun juga nadanya hampir sama dengan ada di Indonesia gitu ya. Jadi saya kayak nggak asing mendengarkan nada-nadanya gitu cuy, lantunan-lantunannya gitu cuy. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. Iya ya. Kalau di Palestina kayaknya beda sih cara ininya cuy. Tapi yang jadi pertanyaan ini, gimana caranya masuk untuk azan di saat subuh ya? Begini, setahu saya Masjid Al-Aqsa itu dikawal atau dijaga oleh tentara. Setahu saya cuy ya. Kok bisa ya? Tapi ini pohon apa sih yang ada di sini sih, banyak banget ini. Tapi lihat dari pohonnya itu kayak baru lihat sih pohon-pohon seperti itu sih. Dibilang pohon pinus tapi bukan gitu ya. Pohon apa sih? Ini yang di bawah ini sih. Sumpah merinding cuy. Nih, ini menurut pendengaran saya cuy. Saya itu kayak mendengarkan seorang lelaki azan, umurnya itu di atas 40-an cuy. 40-an lebih lah ya. Dari dengar dari apa namanya, lantunan suaranya gitu kan. Ya ini kita cuma menerka aja cuy ya. Karena kalau di bawah 40-an itu beda gitu cuy ya, beda. Di atas 50-an bisa jadi juga sih. Di atas 50-an gitu cuy. Pokoknya umurnya segitulah. Ini pohon apa ya? Pendek tapi subur banget ya. Benar cuy, benar. Logat-logatnya itu, cengkoknya itu ada unsur Melayunya sih, emang benar ya. Tapi yang jadi pertanyaan, gimana caranya masuk di dalam untuk azan nih subuh-subuh ya cuy ya? Wah.
Nah, bukannya listrik di sini tuh semua sudah diputus gitu ya? Ini terang, itu ada cahaya lampu. Masjidnya pun juga terang gitu. Ya, bagus ini kalau lebih dekat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, subuh ini sih, benar. Sumpah merinding banget cuy. Tunggu cuy, alangkah baiknya kalau kita cari ya versi azan subuh yang ada di Palestina pada umumnya cuy ya, supaya kita bisa benar-benar membandingkan. Tapi kalau untuk melihat video ini, emang sih didengar memang banyak unsur apa namanya ini, logat atau nada dengan cengkonya itu memang Melayu sih. Kan Melayu Indonesia dengan Malaysia itu hampir sama sih kalau dari, kalau azannya gitu cuy ya, hampir sama, hampir sama. Coba ini. Sumpah merinding banget dengerin. Iya emang beda sih, beda, beda apa namanya ini, cara apa ya, harus ngomong seperti apa ya, nadanya itu emang beda gitu cuy. Ashhadu an la ilaha illallah. Iya memang ya, udah benar sih. Beda banget, jauh banget sih. Tapi ini sedih banget sih denger azannya cuy. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول cuy. Kayak sedih gitu ya denger ini. Coba kita cari yang lain lagi cuy ya. Nah ini ada nih. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Okay.
Oh, memang beda cuy. Kita dengar dari awal lagi cuy ya, yang tadi yang memang kita semua menganggap bahwa itu adalah azan dari maksudnya azan Melayu cuy ya. Mana tadi ini kita ulang. Subhanallah. Allahu akbar. Udah iya, iya benar banget sih cuy. Tapi yang jadi pertanyaan gimana caranya? Kan yang jaga di situ di sekeliling itu kan banyak tentara cuy ya. Jadi penasaran cuy siapa yang azan ini ya? Kok bisa? Maksudnya kok bisa sumpah merinding banget gitu cuy. Wah, ini ada temuan juga cuy ya tentang azan misterius. Coba-coba ini. Ini kayaknya coba kita buka cuy. Ini adalah sebuah kejadian yang benar-benar di luar logika ya teman-teman. Seperti teman-temanku tahu ya, bahwasanya di Masjid Al-Aqsa itu sudah tidak ada aliran listrik dan bahkan sudah dilarang untuk sholat di situ. Ya kaum muslim dilarang sholat oleh kaum Israel. Dan suara azan pun tidak pernah ada berkumandang lagi. Artinya memang listrik sudah padam dan tidak dimasuki oleh siapapun, tidak ada kegiatan sholat dan azan. Akan tetapi pada tanggal 16 November kemarin ini ada kejadian yang aneh tapi nyata. Ini benar-benar kuasa Tuhan, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di tanggal 16 November tersebut pas subuh itu ternyata ada yang azan. Yang kedua itu lampu itu nyala. Yang ketiga itu suara kumandang azannya kemana-mana seakan-akan pakai toa. Padahal kan listrik tidak ada, aliran listrik itu. Dan ada yang sholat, dan yang sholat itu banyak. Lah pertanyaannya adalah siapakah mereka-mereka yang sholat di situ? Siapakah yang azan dan aliran listriknya dari mana? Oke cuy, setelah melihat video ini, cara azannya itu memang Melayu gitu cuy ya. Cuman kita gak tahu gitu ya Melayu dari mana gitu. Entah itu kalau di Malaysia dia dari mana, orangnya siapa, kita gak tahu cuy. Salat di sekitaran Masjid Al-Aqsa itu masih diperbolehkan kok cuy ya. Saya lihat beberapa berita masih diperbolehkan. Tapi itu yang saya lihat banyak yang salat itu di luar gitu ya, bukan di dalam gitu. Tapi walau-walam cuy ya, kita gak tahu berita yang sebenarnya. Karena kita cuman ingin tahu benarkah. Saya itu benar-benar ingin tahu benarkah yang azan di sini itu memang dari apa namanya Melayu gitu ya? Kenapa bukan dari orang Palestinanya langsung gitu ya? Kenapa harus Melayu gitu? Itu yang buat saya itu jadi penasaran sih cuy ya. Tapi kembali lagi cuy ya, kita nggak tahu kebenarannya di sini. Saya benar-benar ingin menceritakan apa yang saya tahu saja, dan yang saya tidak tahu itu ya tolong dimaafkan lah cuy ya. Kita nggak tahu kebenaran yang sebenarnya di sana kalau kita nggak langsung berjumpa atau mencari tahu gitu ya narasumber yang ada di sekitaran Al-Aqsa ini cuy, terutama di Palestina cuy. Saya mengajak kepada korang untuk sama-sama berdoa untuk teman-teman kita atau saudara muslim kita yang ada di Palestina cuy, terutama di Gaza cuy ya. Semoga senantiasa diberikan perlindungan ya, semoga diberikan selalu bantuan gitu cuy ya. Dan yang pastinya kita itu sangat-sangat berharap bagaimana perang ini bisa berakhir dan bisa menjalani hidup jauh lebih baik lagi gitu cuy. Itu sih harapan saya cuy ya. Oke, mungkin saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan thank you next. Thank you next dan thank you next.